Sebuah video aksi sigap bocah hormat saat lagu Indonesia Raya diputar, viral di media sosial. Aksi bocah laki-laki tersebut sontak menjadi sorotan dan menuai pujian dari warganet. Momen bocah tersebut diabadikan oleh orang tuanya yang juga mengaku tak menyangka dengan aksi putranya tersebut. Namun, kini videonya itu viral setelah dibagikan akun Instagram @undercover.it, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Dalam video tersebut tampak seorang bocah laki-laki berdiri di sebuah mal di Jakarta. Di dalam mal tersebut lagu Indonesia Raya sedang diputar. Lalu, bocah tersebut sigap mengangkat tangan kanannya untuk hormat. Tak hanya sikap hormat, bocah tersebut juga ikut menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Aksi sigap bocah tersebut membuat orang tuanya kaget. Karena hal itu, orang tuanya itu mengabadikan momen putranya yang hormat saat lagu Indonesia Raya diputar. Rupanya aksi bocah tersebut juga sempat menjadi sorotan pengunjung mal lainnya. Sementara itu terlihat para pegawai di dalam mal tampak santai siap-siap membuka toko. Dalam keterangan dijelaskan aksi bocah tersebut dilakukan secara spontan. Aksi bocah sigap hormat tersebut terjadi di Mal Arta Gading Jakarta yang kebetulan baru dibuka. Saat opening mal tersebut memutar lagu Indonesia Raya. Disebutkan bocah tersebut spontan bersikap hormat saat mendengar lagu Indonesia Raya tersebut. Lagi ke Mal Arta Gading dan kebetulan malnya baru buka dan ada lagu Indonesia Raya untuk opening malnya. Spontanitas anak GW langsung ambil sikap hormat sambil nyanyiin lagu Indonesia Raya dari awal sampai lagu selesai, mantap, tulis akun orang tua bocah tersebut. Kini, aksi bocah sigap hormat saat lagu Indonesia Raya itu diputar menjadi sorotan. Aksi bocah tersebut juga menuai pujian dan beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!